Hai sobat, selamat datang kembali di channel Picok HD. Game bertemakan perang merupakan salah satu konsep tema permainan yang sekarang ini bisa dibilang cukup banyak digemari oleh berbagai macam para pemain. Sekarang ini, game bertemakan perang juga sudah menghiasi berbagai macam konsep tema seperti tema simulasi, tema rintangan, tema arcade, dan beragam tema game lainnya yang bisa kalian temukan. Nah, oleh karena itu, dalam sepanjang komen kali ini, Picok HD akan membahas game Android bertemakan perang serta memiliki fitur offline yang menjadi salah satu konsep kelebihannya. Dikarenakan Picok HD akan membahas berbagai macam konsep tema game yang menarik dan juga seru di setiap minggunya. Oleh karenanya, untuk kalian yang belum menjadi bagian kami, klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan informasi update seputar game dari kami. Oke, daftar 5 game Android Offline Perang Terbaik 2020 versi Picok HD. Noblemen. Squalish game yang pertama dalam video kali ini merupakan salah satu konsep tema permainan yang mengusung tema si perang dunia dan konsep visual bergaya ala TPS. Nah, dalam game ini, para pemain akan disimulasikan menjadi salah satu konsep karakter yang akan berikan tugas untuk bisa melawan berbagai macam pasukan musuh yang tergabung dalam satu aliansi. Oleh sebab itu, dalam game ini para pemain juga akan dibekali dan adanya berbagai macam hal seperti beragam jenis item, beberapa tipe senjata, beragam jenis kemampuan, dan beberapa hal lainnya yang bisa kalian temukan di game ini. Selain itu, di game ini juga dibekali konsep engine grafis yang bisa dibilang cukup dinamis yang menjadikan game ini semakin seru dan juga menarik untuk bisa kalian mainkan. Battlefield Bad Company 2. Squalish game berikutnya merupakan salah satu konsep tema gameplay yang mengusung tema aksi perang dan konsep visual bergaya ala FPS. Nah, dalam game ini, para pemain akan memberikan seorang misi yaitu harus bisa melawan beberapa unit pasukan musuh yang terdiri dari berbagai macam kelompok seperti pasukan inti, prajurit, dan juga beragam para aliansi yang akan kalian hadapi. Oleh karena itu, dalam game ini para pemain juga akan dibekali dan adanya berbagai macam konsep senjata seperti pistol, bom, pisau, dan juga beberapa jenis senjata yang lainnya yang bisa kalian temukan di game ini. Selain itu, di game ini juga dibekali dan perlu konsep level misi yang bisa dibilang cukup menantang yang menjadikan game ini semakin seru dan juga menarik untuk bisa kalian coba. Shogun Empire. Nah, kalau kalian sedang mencari game Android perang yang mengusung konsep tema ala samurai yang kolektif dan juga menarik, nah mungkin game yang satu ini salah sekali untuk bisa kalian mainkan. Nah, dalam game ini, para pemain akan disimulasikan menjadi salah satu pasukan pemimpin samurai yang akan memberikan tugas untuk bisa merebut berbagai macam kawasan dan juga mengelola kawasan yang kalian miliki. Oleh sebab itu, di game ini para pemain juga akan disuguhkan dan adanya beberapa jenis fitur seperti berbagai macam jenis item, memilih beberapa jenis pasukan, dan juga fitur untuk menyerang yang kolektif dan juga ciamik. Selain itu, di game ini juga dibekali dan adanya konsep pasukan musuh yang mengusung berbagai macam kemampuan dan juga karakter yang menjadikan game ini semakin seru dan juga menarik untuk bisa mainkan. Warplanes. Squalish game berikutnya merupakan salah satu konsep tema permainan yang mengusung tema aksi perang dan tema di Perang Dunia yang kedua. Nah, dalam game ini, para pemain akan disimulasikan menjadi salah satu pilot pesawat yang akan memberikan tugas untuk bisa melawan berbagai macam pasukan musuh yang berasal dari beragam lokasi. Oleh karena itu, di game ini para pemain juga akan dibekali dan adanya berbagai macam hal seperti beragam jenis senjata, beberapa jenis pesawat, beragam jenis item, dan juga beberapa hal yang lainnya yang bisa kalian temukan di game ini. Selain itu, di game ini juga dibekali konsep engine grafis yang bisa dibilang cukup dinamis yang menjadikan game ini semakin seru dan juga menarik untuk bisa kalian mainkan. Free Strike. Dari game terakhir dalam video kali ini merupakan salah satu konsep tema permainan yang mengusung tema aksi perang dan konsep tema nuklir. Nah, dalam game ini, para pemain akan memberikan tugas
untuk bisa membagi berbagai macam rudal ke beberapa lokasi negara yang mau mencoba menyerang wilayah kalian. Ada banyak sekali berbagai macam serangan misi yang bisa kalian coba, dan juga ada berbagai fitur yang kolektif yang bisa kalian temukan game ini. Selain itu, di game ini juga dibekali konsep tambah gameplay yang bisa dibilang cukup santai dan juga menarik, yang menjadikan game ini semakin kolektif dan juga menarik bisa memainkan. Oke, itu pembahasan seputar tentang game Android bertemakan perang offline terbaik versi kami yang sudah kami bahas dalam cuplikan video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga rekomendasi game dari kami bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. And first game Pico Kade, simple game, simple enjoy. Hai sobat, selamat datang kembali di channel Pico Kade. Game bertemakan platformer merupakan salah satu konsep tema permainan yang sekarang ini bisa dibilang cukup banyak digemari oleh berbagai macam para pemain. Sekarang ini, game bertemakan platformer juga sudah menghiasi berbagai macam konsep tema seperti tema petualangan, tema rintangan, tema arcade, dan beragam tema game yang lainnya yang bisa kalian temukan. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan rekaman kali ini, Pico Kade akan membahas game Android bertemakan platformer serta memiliki fitur offline yang menjadi salah satu konsep kelebihannya. Dikarenakan Pico Kade akan membahas berbagai macam konsep tema game yang menarik dan juga seru di setiap minggunya. Oleh karenanya, untuk kalian yang belum menjadi bagian kami, klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan informasi update seputar game dari kami. Oke, daftar nama game Android Offline, platformer terbaik 2020 versi Pico Kade. Hai sobat, selamat datang kembali di channel Pico Kade. Game bertemakan zombie merupakan salah satu konsep tema permainan yang sekarang ini bisa dibilang cukup banyak digemari oleh berbagai macam para pemain. Sekarang ini, game bertemakan zombie juga sudah menghiasi berbagai macam konsep tema seperti tema simulasi, tema petualangan, tema perang, dan beragam tema game lainnya yang bisa kalian temukan. Nah, oleh karena itu, dalam sepanjang rekaman kali ini, Pico Kade akan membahas game Android bertemakan zombie serta memiliki fitur offline yang menjadi salah satu konsep kelebihannya. Dikarenakan Pico Kade akan membahas berbagai macam konsep tema game yang menarik dan juga seru di setiap minggunya. Oleh karenanya, untuk kalian yang belum menjadi bagian kami, klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan informasi update seputar game dari kami. Oke, daftar 5 game Android Offline, zombie terbaik 2020 versi Pico Kade.